Halo guys, balik lagi bareng aku. Kali ini aku excited banget mau review sesuatu soal body care yang disukai ciwi-ciwi. By the way, body care ini bukan hanya untuk ciwi-ciwi, kayaknya ya cowok-cowok juga sekarang udah mengarah pada body care karena lebih memerhatikan penampilan biar tambah glowing gitu ya. Aku kepo banget YOU ini ngeluarin body care juga ya. Kemarin aku beli yang varian strawberry, terus sama yang buat hand bodynya, yang strawberry rose. Sebenarnya variannya ini ada dua ya, buat yang body scrubnya itu ada yang strawberry sama yang coffee. Aku pilih yang strawberry karena pengen yang seger gitu ya. Kita praktek di kulit aku sendiri, jangan di kulit tetangga, nanti mereka ngamuk ya. Yuk kita rasain gimana rasanya ini se-glowing apa. Kita praktekkan di kulit tubuh ya, let's go. Ini dikasih aplikatornya kayak gitu ya girls ya, jadi kayak maskeran gitu pakai yang ginian ya. Terus kita bahas ini kandungannya ada apa aja. Oke, strawberry body scrub ini katanya mencerahkan dan meratakan warna kulit. Oke, terus mengandung rose, menenangkan dan menghidrasi kulit juga. Lalu ada sweet almond oil juga, menutrisi kulit kita. Terus cara pemakaiannya pijat pada kulit lembab ke seluruh tubuh. Oke, hanya untuk pemakaian luar, jadi bukan untuk pemakaian dalam. Jangan dimakan ya. Aduh, ini wanginya bikin aku mau namplokin ke makanan gitu, ke kroffel, ke roti gitu ya. Seger banget. Ini tulisannya brightening and hydrating skin sensational strawberry rose body scrub. Oke, ini ada barcode-nya karena aku beli resmi, ada BPOM juga ya. Oke, ini seperti ini kayak apa coba, kalau kata aku ya kayak kemasan es krim. Pengen dimakan aja nih, enak. Penampakannya seperti ini nih, kenapa diputer-puter gini jadi pusing. Strawberry YOU ya. Ini neto 250 gram. Sekarang tuh lagi booming banget ya ngeluarin body care gitu. Oh my god. Lihat dong, ini kayak es krim gitu ya. By the way, ini aku terkesan banget deh. Ini kayak makanan loh girls, jangan dimakan ya. Duh, ini kayak ada biji-biji strawberry gitu. Ini kayak benih-benih strawberry, bisa ditanam nggak ya? Kita cium ini baunya seperti apa. Rasa ingin menamplokkan ini dengan roti guys. Very very aroma strawberry sama gula selai gitu. Aduh, ini kita praktekkan ya. Ini apa sih, kental, terus dia kayak ada serbuk-serbuk gitu ya, kayak ada scrub gitu tuh, kental gitu ya. Oke, oh my god, ini wanginya wangi strawberry jam gitu, wangi yang di kroffel gitu ya, selai-selai makanan, selai strawberry. Ini aku mau bilas nanti. Seperti biasa kalau scrubbing itu, kalau biasain ya seminggu dua kali gitu ya, karena jangan terlalu banyak juga, kulitnya takutnya kering gitu ya. Ini kayak ada gula gitu. Kayak ada butiran-butiran gula gitu girls. Oke, aku mau cuci ya nanti ya. Ini aku mau cobain, kayaknya di pijat-pijat, usap-usap manja gitu berapa detik gitu ya.
semenit apa 2 menit gitu ya. Rasa ingin menambahkan pada roti aja ini. Ingin menjilat, guys. Manis banget rasanya. Aromanya. Ada tuh produk body care lain tapi kayaknya nggak tahu nih udah ngeluncurin strawberry belum ya, aku belum kepoin juga. Tapi ini bakal jadi salah satu favorit aku karena wanginya bikin kayak aroma terapi, buah-buahan segar gitu. Luar biasa, ini suka banget. Oke, aku mau bilas dulu ini ya. Nanti aku mau tambahin hand body-nya ya. Oke. Ini barusan aku udah selesai scrubbing ya yang ini. Terus hand body-nya. Ini kemasannya seperti ini tuh. Oke, katanya instant, bright, even skin tone, soft and smooth skin. Ini neto 200 gram. Ini mengandung niacinamide, melembutkan kulit, tranexamide aside, katanya membantu meratakan warna kulit. Ini memberikan efek mencerahkan seketika dan meratakan warna kulit menjadikan lembut bercahaya, katanya. Wow. Oke. Udah aku buka barusan, segelnya rapi ya. Terus ini travel friendly, nggak bisa kekunci nggak ya, kayak yang udah-udah gitu. Oke. Ini kayaknya nggak bisa kekunci ya, girls tuh. Soalnya nggak ada apa sih tuh, nggak ada kayak kunci sebelah kiri, kunci sebelah kanan gitu ya. Atau kalian yang tahu nanti kolom di komen ya, komen di kolom komentar. Nggak ada buat kuncian. Oke, kita keluarin. Ini udah BPOM juga ya, agak susah. Wow. keluar. Oke, keluar nih kayak gini, kental ya tuh kebanyakan. Ini nggak ada apa sih, nggak ada varian apa gitu ya, ini cuman tulisannya body cream aja, nggak ada varian strawberry atau apa gitu, nggak kayak gini. Ini kental banget deh tuh, sampai nggak jatuh. Kebanyakan, taruh dulu ya. Aku mau aplikasiin yang tadi udah aku scrub. Coba kita rasa-rasa, semakin terasa lembut kah permukaan kulit atau biasa aja. Ini wangi parfum yang soft gitu, kalau kata aku ya soft banget, wanginya lembut gitu, parfum tapi soft gitu, samar-samar tapi kecium gitu, apa ya namanya ya, pokoknya gitulah, tapi wangi guys. Oke, kita tambahin lagi. Ini juga katanya mencerahkan kulit, melembabkan, melembutkan. Oke, kelihatan nggak sih? Iya beneran loh. Ini lihat tuh. Ini aku ke sebelah sini nggak di scrub ya? Tuh lihat, nggak di scrub ke sebelah sini. Ini pakai scrub tadi sampai sini. Lah kok kayak plastik jadi putih banget. Bakal jadi salah satu favorit aku nih body care. Lihat guys, ini nggak pakai ya, tadi aku nggak pakein ini tadi pakai dari sini. Lihat jelas ini ngeblur ya, dari sini ke sini kan aku pakai ya tadi ya. Tapi ini putihnya bukan putih yang namplok
kayak apa sih, kayak ngeblok gitu. Enggak, ini putihnya kayak putih nyerep gitu. Lihat tuh. Ini kalau gini kelihatan ya. Wah, tapi ini suka dong. Langsung mencerahkan gitu, girls. Tuh. Nyata ya. Ini kesini enggak kan? Tadi aku enggak pakai. Langsung glowing. Okay. Ini nih. Ini kelihatan nih. Nih. Ya. Nih. Ini yang enggak pakai. Ini yang enggak pakai nih, yang kanan. Ini yang pakai. Kelihatan kan? Oh my god. Coba aku mau tamplokin ya. Ini memang dia teksturnya krem gitu ya, kayak krem kental gitu tuh. Oh. Oh. Oh, amazing. Ini bakal aku pakai ini langsung kinclong ya, girls. Wow, 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 wow. Ini nyata dong. Lihat tuh ya. Oke, aku diam dulu biar kalian mengamati sebeda apa yang pakai sama yang enggak. Nih. Dari putih langsung gitu ya. Aku juga enggak ngerti ini. First impression ini aku baru pertama buka, baru pertama pakai. Tuh ya. Beda banget. Ini bakal jadi favorit aku ya. Ini aku suka banget. By the way, kemarin aku beli juga. Ini no endorse ya. No endorse, endorse aku ini pakai karena aku kepo banget gitu lah. Kok kata aku ada body care lagi gitu ya. Makanya aku kepoin. Ternyata ini badai banget, girls. Aku impressed banget ya ini dengan hasilnya, nggak nyangka. Tuh. Ini bakal aku pakai juga nih. Kemarin aku beli aloe vera-nya juga yang ini. Ini aloe vera ini katanya bisa untuk wajah, bisa untuk rambut, lidah buaya alami untuk menenangkan serta melembabkan wajah dan tubuh Anda. Ini kita bakal pakai di konten berikutnya ya, karena aku kepo ini bisa ke wajah, bisa ke rambut. Jadinya seperti apa? Terus katanya bisa ke sikut yang kering gitu ya. Nanti aku mau kepo di konten selanjutnya aja ya. By the way, ini aku suka banget ya. YOU Body Care ini bakal jadi favorit body care aku selanjutnya. Oke, teman-teman, sekian dulu review aku kali ini. Mudah-mudahan berguna buat kalian yang lagi cari produk buat perawatan tubuh, perawatan kulit gitu ya. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye.